Epic Heroes. Epic Heroes itu terbentuk dari pecahan Brunelite Science yang awalnya ada Jordi, Faye, dan Dion. Gue sendiri sebagai additional drum player ya Brunelite Science. Jadilah Epic Heroes dari situ. Epic Heroes. Epic itu aneh, langka. Heroes pahlawan. Kita nganggap kita ini pahlawan buat diri kita sendiri. Dan epic, aneh ya, ada begini semua sih orangnya. Ya intinya, band baru, harapan baru, semangat baru. Keep support. Karena Epic Heroes terbentuk tanggal 13 Maret 2013. Selain itu, kita ingin buktiin bahwa kalau kata orang-orang, angka 13 itu sial. Tapi kita ingin buktiin bahwa angka 13 itu bisa jadi angka keberuntungan. Konsep musik yang diusung dari Epic Heroes itu kurang lebih easy core, tapi nggak menutup kemungkinan di single-single berikutnya kita ada lagu yang popang ya. Untuk influence ada Nirvana Glory, Four Year Strong, Chang No Captain Chang, City Light, Radio Feeling, sama SNSD. Stop. Let me put it down another way. Jadi cerita tentang lagu ini tuh menceritakan seorang yang pernah putus asa. Sempat putus asa dia terus mau bangkit kembali dan meraih mimpinya lagi untuk kedepannya. Semangat dan energi penuh harapan.